Namanya adalah Mbah Darso. Beliau adalah pawang hujan paling terkenal di San Andreas. Hujan deras mengganggu aktivitas Anda? Pesan saja jasa Mbah Darso. Aduh, malah hujan deras. Padahal kan gua mau represi. Oh iya, coba aku pesan jasa Mbah Darso si pawang hujan. Menghubungkan telepon yang Mbah Darso. Halo, selamat siang Mbah Darso. Selamat siang, cu. Ada apa? Kok telepon saya? Saya minta hujannya diredakan dong, Mbah. Iya, cu. Tapi jangan lupa transfer ya. Transfer. Siap, Mbah. Aman itu. Pasti ke transfer. Mbah Darso mengeluarkan jurus beraksi. Dengan ilmu pecel asin tomat rawit, dalam hitungan ketiga hujan akan reda. Satu. Wah, nomor beraksi Mbah Darso. Dua. Kok jurus pargo ini ya. Tiga. Pargo juga di kawan ini. Betul, bro. Udah tarik lagi air yang tumpah dari langit, bro. Widih, hujan yang benar-benar reda. Di saat Mbah Darso membaca mantra, disitulah hujan mereda. Ezek. Oke, bro. Ini part pertamanya. Langsung kita mainkan ke part 2 yang keren sekali. Iya dong. Siang harinya di kampung halaman Uco. Mana si Uco ini? Kampung halamannya? Ah, ini baru terlihat wajah. Hey Raider. Halo Raider. Ada apa, Cok? Apa cerita? Apa cerita? Kamu merasa ada yang aneh enggak? Emang apa yang aneh, Cok? Tadi jam 11 kan hujan deras. Tahu-tahu cerah lagi. Iya sih, baru beberapa menit udah cerah. Menurutku ini semua karena ulah Mbah Darso. Mbah Darso? Siapa pula itu? Itu loh, Mbah Darso si pawang hujan sakti. Masa lu gak tahu sih? Ah, gimana? Dalam sekejap, beliau bisa mengubah cuaca sesukanya. Wah, sakti banget dia ya. Iya, memang sakti. Tinggi kali ilmu ya. Tinggi kali ilmu. Tiba-tiba... Ayo semuanya, datangilah acara Jalan Santai San Fierro. Acara tersebut akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota, menangkan berbagai hadiah menarik termasuk motor balap. Datanglah ke alun-alun San Fierro jam 8 pagi besok. Wah, ada acara Jalan Santai tuh. Iya, gimana kalau besok kita ikut? Boleh. Besok kita berangkat bareng ya, Cok. Oke, siap. Wah, minat orang bro untuk mengikuti acara jalan santai di San Fierro ya. Pagi harinya, sudah pagi. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Nah, itu dulu. Si Raider udah menunggu, menuju rumah ke rumah Suco. Cok, Uco, panggil-panggil Suco. Cok, Suco, mana Suco ini, Cok? Zet, wah, Suco masih tertidur deh, bro. Cucu, bangun kau. Jangan tidur aja kerja kau. Raider tersentak dah. Tersentak dia kena senggak sama si Raider. Temuin Raider di luar. Oh, sama ya. Pagi-pagi dia bangunin, Cucu. Orang masih enak-enak tidur ya. Masih mimpi. Oke, teman-teman. Ini dah. Ada apa sih? Bersik amat. Ayo kita ke San Fierro sekarang. Kan acaranya jam 8. Ya kan jaraknya jauh loh, Cok. Oh ya pula. Bentar, aku siap-siap dulu. 15 menit kemudian. Iyalah, kayak mana ya? Kalau acara jam 8 gak mungkin kita baru keluar jam 8 ya kan? Kan ada jarak juga yang harus ditempuh. Pergi bersama Ucok. Oke, ayo Ucok. Ayo Rider, kita pergi menuju ke acara jalan santai tersebut. Lanjut. Ayo lanjut. Bersama Ucok, bersama Rider deh. Bersambung, oke. Ini part keberapa bro? Part kedua. Langsung kita mainkan ke part 3 ya bro. Keren sekali. Lagi-lagi iya dong. Kebetulan. Ya, kita udah masuk part 3 bro. Part terakhir ini. Selamat datang di kota San Fierro. Oke, si Usok dan si Rider sudah tiba bro. Di kota San Fierro. Mana orang tuh? Ah, anda, terlewat.
naik Vespa orang bro, dari Los Santos menuju San Vero. Jauh tuh jaraknya tuh. Oke, ini bro, sana juga udah terlihat udah banyak orang sana bro. Akhirnya sampai juga kita cok, yeay. Iya, dan ternyata udah ramai, ramai sekali. BTW kita sarapan dulu yuk, sarapan. Lu aja lah, aku mau sepedaan aja. Oh ya oke lah, mau sarapan sujo, mau sepeda ya deh. Keliling bentar, mana sepedanya nih? Sana, sepeda, ini pun ada sepeda bro. Kita naiki bro, iya yeah. Jangan Vespa yang kau naiki cok, mungkin sepeda. Nah ini dia, baru keren, MTB, mountain bike sepeda. Tukang gym juga sujo ya, hobi bersepeda. Sekarang kita goes tipis-tipis aja bro, sembari menunggu jalan acara jalan santainya dimulai ya. Keliling-keliling bentar gitu nih. Lihat-lihat apa? Trek ya istilahnya. Lihat trek. Oke, jangan jauh-jauh, Cok. Jangan jauh-jauh. Acara bentar lagi mau dimulai nih. Nah, balik lagi ke sana. Iya, oke. Iya, oke. Selamat pagi semuanya. Oh, ini wali kota, bro. Wali kota macam mafia ya. Karena acara akan dimulai, maka kita bentuk barisan. Oke. Untuk melakukan doa bersama. Baik, berdoa dimulai. Iyalah, sebelum acaranya dimulai kita bagusnya berdoa. Setelah berbaris dan berdoa, acara jalan santai pun dimulai. Dimulai orang tuh berjalan santai. Asik. Satu jam kemudian, acara jalan santai telah kita lakukan bersama. Oke, siap. Namun harap jangan bubar dulu. Kenapa? Karena kita menuju sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pengundian door prize. Ore ore ye ye, yang tunggu-tunggu hadiah-hadiah. Bagi peserta yang beruntung, harap maju untuk mengambil hadiah. Tiba-tiba, loh, hujan turun dengan sangat deras, bro. Loh, kok malah hujan deras? Ya, semuanya, ayo kita berteduh. Waduh, jangan sampai hujanan gitu nih. Berteduh, berteduh, berteduh. Loh, bocor atau apa nih sampai dalam ini hujan dia? Bagaimana agar acara ini cepat selesai ya? Apa undiannya dipindah saja ke dalam gedung? Begini pak, sebaiknya kita panggil pawang hujan. Pawang hujan emang efektif. Ya pak, ada pawang hujan bernama Mbah Darso. Beliau terkenal sakti, sakti kali, tinggi ilmunya. Baiklah kalau begitu, wali kota setuju bro untuk menggunakan jasa pawang hujan Mbah Darso. Deras sekali hujan hari ini. Telepon berdering, ada yang telepon. Mbah Darso bro, siapa yang telepon nih? Halo Mbah, saya wali kota San Vero. Saya minta dicerahkan cuacanya, bisa nggak? Hah? Tenang pak, serahkan pada Mbah Darso. Terima kasih Mbah, terima kasih Mbah. Oke Mbah, sama-sama, sama-sama ya. Hah? Mbah Darso mau mulai aksi ya bro. Lagi-lagi pakai jurus pargoy. Ngeri kali jurus pargoy itu ya. Bisa menghentikan hujan deh bro. Ini pargoy 1, pargoy 2, pargoy 3 bro. Betul bro. Cuaca menjadi sangat cerah bro. Hujan pun berhenti bro. Nggak lagi air turun dari langit. Hujan sudah berhasil saya redakan pak. Makasih Mbah. Akan saya transfer biayanya. Siap. Wali kota, siap. Sama-sama, thank you. Maaf atas kendala cuaca hari ini. Sekarang cuaca sudah cerah. Kita bisa lanjut sekarang. Oke, kita lanjut acaranya. Tiba-tiba, lagi-lagi hujan turun, bro. Loh, hujan lagi? Nggak benar nih. Mana Mbah Darso nih? Gimana sih, Mbah? Kok hujan lagi? Ternyata Anda menipu ya? Gimana ini? Kan tadi sudah saya redakan, Pak. Bingung nih, dan lagi dia. Kalau nggak percaya, bisa saya tunjukkan langsung. Mbah Darso mau menunjukkan aksi langsung. Setelah sampai... ini... berarti Mbah Darsonya menemui wali kota langsung, bro. Ditunjukkan aksi, bro. Mbah Darso menunjukkan aksi penghujan, bro. Hujan berhenti! Mana? Tapi hujannya tidak berhenti, bro. Tidak mau berhenti. Gimana nih? Bisa nggak, Mbah? Aduh, mana penghujan nih? Nggak bisa ya? Hujan, berhentilah. Berhenti. Aku adalah tuanmu.
kau mengikuti perintahku. Suara gemuruh dan kilat. Apa ini? Berarti Simba Darso, sabar petir ya. Berlarian orang ini, bro. Gila lah. Malah sabar petir deh. Keesokan hari, malam lagi hujannya masuk dalam gudang. Pemirsa, seorang pawang hujan tewas karena tersambar petir. Iya, berarti badar semati, bro. Iya, begini ceritanya nih. Oke, bro. Jadi gitu, bro. Cerita jam kita kali ini, bro. Dimana tadi bisa kita saksikan bahwa Badarso, bro, akhirnya tewas ya karena tersambar petir, bro. Setelah dia gagal menurunkan hujan, ya. Lagian tadi Badarso sih kayak sombong gitu, bro, ya. Langit seperti marah gitu, bro. Langsung menyambar tadi. Merintah-merintah pula, ngatur-ngatur pula deh, kan. Berhenti-berhenti orang mau hujan turun, ya. Suka-suka hujan lah, kan. Dari hujan marah, bro. Langit marah dan menyambar Badarso tadi. Langsung terus tempat dia, bro. Christian kan Badarso. Rada-rada plot twist juga cerita, ya. Oke, bro. Jadi gitu ya, bro. Video kita kali ini, video tentang penghujan Badarso, bro. Kalau kalian suka, bisa di like, subscribe, dan komen. Share teman-teman semua video tukang game kali ini. Sampai jumpa, bro, di video-video tukang game selanjutnya. Oh ya, bro, kalian kan bilang, bang, mainkan GTA Trilogy, bang. Aku bilang, bro, aku kalau belum ada diomnya, aku kurang tertarik, bro. Makanya pakai, apa ya, pakai ENB atau mod grafik inilah tadi, bro. Jadi kan mirip-mirip lah ya sama GTA Trilogy, bro. Jadi bisa mengobati sebagai pelipur lara gitu. Nah, itulah. Udah lah, apa-apa yang gue bilang ya. Sampai jumpa, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bro, dah. Sampai jumpa. Ciao.